Kasihmu, Bapak.
59 tahun, 1 bulan 8 hari di keluarga. Aswan Saende hari ini Sabtu 19 November 2022 dimulai dengan susunan acara. Yang pertama ucapan selamat datang, 2 doa pembukaan, 3 puji-pujian, 4 pembacaan kisah hidup dari Penatua Bapak Yohanes Daral Aswansa. Dan segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah muliakan agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang memungkinkan kami boleh ada di tempat ini bersama dengan keluarga Aswansa ini dalam ibadah pemakaman dari Penatua Bapak Yohanes Daral Aswansa. Kami menyaksikan kemahakuasaan Tuhan, dan kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan di siang hari ini. Untuk itu kami berdoa Tuhan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah pemakaman di siang hari ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan, dan biarlah ibadah pemakaman saat ini boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Untuk cuaya, amin. Kita masuk pada puji-pujian. 3. Kau rangkai air mataku jadi permata hitamku. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra kepahitan kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Rayon Kota Bitung, pria kong Bapak dan Panji Yusuf. Terbitlah pengharapan
Dan kembali kami ucapkan terima kasih pujian puji hiburan dari Ria Kompapa dan Panji Joshua Rayon itu. Setelah wanita kaum ibu bersiap-siap kolom 2 jemaat Santa Kala. Satu sobatku yang setia tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus di
keseranganku. Yesus, Dia harapanku. Masih di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan tiap tetesan air mata, Dia mengenal hati penyesalan dosa. Biarpun Bapak Jemaat Sang Kalabidu, pujian penghiburan yang terakhir diundang keluarga besar M.D. Muna. Mohon dipercepat langkah. Kamera sedikit ya. Itu kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kebenaran, hanya ku temui dalam Yesus. Yeah.
ucapkan terima kasih pujian penghiburan dari keluarga besar ND Buman. Demikian seluruh rangkaian puji selanjutnya, yaitu pembacaan kisah perjalanan hidup dari penatua Bapak Yohanes Dara Aswansa yang akan disampaikan oleh anak yang terkasih Ibu Fira Aswansa. Disilakan. Dan Matius 5 ayat 4, berbahagialah mereka yang berduka cita karena kami hormati dan kasihi keluarga yang berduka cita, keluarga besar Aswansa ND, istri dan anak-anak. Yang kami hormati dan kasihi Kalim, Pak Pendeta Stanley Moore MTO, Ketua Wilayah Bidung 1, para pendeta batuan yang hadir juga, para pekerja majelis jemaat, dan para penatua diaken dari Pemimpin Sangkakala. Yang kami hormati dan kasih juga lurah-lurahan menembu atas, Pak Penatua Marco Senolan. Yang kami hormati dan kasih Kepala Cabang Bang Suluko Kota Bitung, Ibu Syana Sulahat beserta dengan Bapak. Yang kami hormati dan kasihi para pengurus rayon pria Bapak yang hadir saat ini, Komandan Matanji Yusuf Arayun Bitung, Bapak Iban Bio dan Bapak Jodin Mahila, Kepala Staf Matanji Yusuf Arayun Bitung. Juga yang kami hormati para lansia dan Panji Yosua, kami hormati walaupun keluarga juga Pak Nusyam Tilaat beserta dengan Ibu sebagai komisaris suruh pembangun hebat. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga orang boleh kembali dapat di tempat ini, walaupun ada keluarga besar Aswansa ND yang berduka cita, dan karena kehadiran kita semua memberi tepangan doa, pasti keluarga diingatkan karena kepercayaan yang dimiliki oleh keluarga ini. Oleh karena itu kami harus menyampaikan terpuji nama Tuhan untuk situasi kondisi di tempat di rumah di Bangsa Luka saat ini. Bapak Ibu para pegabung keluarga yang berduka cita, ya memang informasi awal ketika kegiatan terjadwal semua intinya melayat. Tapi setelah timbang-timbang tadi Tuhan kasih waktu, akhirnya kegiatan di Hari Kesehatan Nasional diwakilkan dan kemudian kami hadir tempat ini karena Pak Tena ini memang cukup dekat dengan saya dari awal-awalnya dan juga dalam kegiatan Prekom Bapak dalam periode kami di Prekom Bapak awal sudah dekat, sudah sering mengetahui. Dan memang jujur kita tahu dari awal Lena dari utara, tapi ketika kita lihat juga hidupnya ternyata Pak Lena atau Lena ini asli asal dari Jawa, dan sehingga anak-anaknya juga sekolah paling banyak di tanah Jawa. Tapi tidak pernah merupakan kehidupan di mana mereka tinggal dan hubungan sosialnya cukup kuat. Dengan demikian maka para pelayan juga yang hadir walaupun keadaan hujan masih tetap berupaya melangkah kaki untuk memberikan support kepada keluarga. Dan keluarga ini karena memang keluarga pelayan Tuhan, anaknya sampai dua yang sekolah teologi. Dan karena itu kemudian pasti ini berkat bimbingan dari orang tua, berkat bimbingan daripada saudara keluarga kiri kanan samping yang kemudian membantu sehingga kehidupan harmonis dalam keluarga tetap terjaga hari ini. Sehingga mengembuskan nafas terakhir untuk penatua Prekom Bapak yang kemudian sama-sama kita tahu hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan untuk menghantar dia kembali kepada rumah Bapak sebagaimana janji dalam firman, janji dalam Alkitab yang kemudian kepada mereka yang percaya dan kembali kepada rumah Bapak
dan kemudian akan menempati tempat kerajaan yang tanpa akhir. Ini pertanda bahwa kepada kita ada janji yang kemudian akan digenapi, akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan janji hidup kekal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Memang kalau orang bilang hanya maut yang dapat memisahkan kita, demikian pula hubungan keluarga, tapi dalam iman kita percaya bahwa kita tetap dipersatukan walaupun kondisi fisik kita telah berbeda. Oleh karena itu, kami semua tentu saja pria kembapang, sesinode, saya lihat di grup semua ada kirim semua tentang pena ke foto dalam berbagai bentuk kegiatan aktivitas sampai dia foto di peti mati ini, kemudian ditakan di grup-grup pria kembapang sinologi ini. Di pria kembapang sinologi ini kita ada 1053 jemaat, ada sekitar 124 wilayah tersebar di tujuh kabupaten kota, dan juga ada yang sudah di Jakarta, sampai ada juga yang ada di Australia, Amerika Serikat, Jepang, yang ada beberapa tempat sudah kami kunjungi sebagai ketua pria kembapang sinode. Ya, kemudian tahulah kita kalau semua sudah mengetahui, berarti semua warga Ming yang ada dimanapun mereka berada tahu bahwa hari ini ada ibadah pemakaman dari Pak Pena Tua di rumah duka keluarga Swan Siap MD. Karena itu kami tahu bahwa apa yang telah diperbuat oleh Pak Pena Tua dalam kehidupan nyata dia sebagai seorang penatua prekumbapa yang begitu penuh cinta kasih, membawa pria kembapa di Jemaat Gemim Sangkakala cukup aktif dalam berbagai kegiatan, pertanda bahwa memang Pak Pena Tua ketika ditetapkan sebagai seorang pelayan Tuhan dalam jabatan penatua prekumbapa tidak sekedar main-main. Malah dalam keadaan fisik yang kemudian kita tahu sendiri agak menurun di akhir-akhir di tahun ini, beliau masih aktif di Panji Yosua. Aktivitas beliau di Panji Yosua sampai apel terakhir hadir di Pinasungkulan itu cukup jauh dan cukup melelahkan, sampai apel di Christian Development Center. Dan kemudian ini kita tanggal 30 kemudian ada apel raya Panji Yosua, termasuk di mereka adalah panitia yang kemudian akan memberikan persiapkan makanan kepada saudara-saudara kita Panji Yosua yang datangnya dari tujuh kabupaten kota di wilayah kerja gereja masih di Minasa, termasuk juga dari Jakarta sudah memberi informasi akan hadir. Nah, ini pertanda bahwa persekutuan persatuan dalam Panji Yosua yang notabene itu adalah pria pembapa, sudah terjadi hubungan erat cinta kasih yang mendalam dan kemudian saling topang menopang di antara kita. Itulah sesungguhnya inti sari bagaimana kita hidup dan inti daripada pelayanan kekristenan kita untuk bekerja dengan cinta, selalu menjauhkan tentang kebencian. Dan saya tahu memang keluarga ND ini mereka cukup saling menopang di mana saja mereka berada. Karena itu kemudian tadi pas masuk ada penyanyi dari rumpun keluarga ini, sudah pasti mereka kuat. Karena itu yang kemudian diajarkan Tuhan untuk sesama kita saudara-saudara, jangan bagaikan perang Ukraina, Rusia dan Ukraina, tapi kita hidup rukun dan damai karena keluarga adalah bait suci bagi kehidupan kita dalam kehidupan nyata yang akan ditampilkan untuk kita semua. Bapak Ibu para pegabung dan keluarga besar Kesuan Sandai, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi pemerintahan bahwa dan ada yang kemudian masih hidup layaklah dibiayai oleh keluarganya. Karena itulah kemudian itu pun sudah 12.000 jiwa, dan ini ada juga tahap kedua yang kami bilang menyampaikan kalau belum dapat di tahap satu tolong di-submit dan supaya mereka semua lansia dapat menikmatinya. Bukan soal berapa banyak uangnya, tapi paling tidak ada itu. Dan karena itu aktivitas lansia ini yang sudah kami sampaikan di data BPJS Kesehatan kita yang Pemda bayarkan 248.000 sudah termasuk pemerintah nasional melalui Kementerian Sosial dan dibayar oleh pemerintah kota, dan juga yang ada yang dibayar oleh instansi swasta atau instansi BUMN lain 248.000. Padahal penduduk kita hanya 226.000. Itu yang kami lagi cari datanya, lagi verifikasi kembali. Saya kan 20.000 ini. Artinya praktis di Kota Bitung ini, kalau lihat dari angka saja, sudah tidak ada keluarga yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Semua sudah memiliki BPJS Kesehatan.
betapa semua rumah sakit, dokter tergantung dengan BPJS Kesehatan. Sama seperti kita kan. Sehingga bagi rumah sakit yang belum menggunakan BPJS Kesehatan untuk transaksi, masih tidak akan ada pasien. Walaupun memang dari sisi tenaga, peralatan rumah sakit pertama itu sudah komplit. Tapi kemudian pasien karena mereka masih menunggu kerjasama rumah sakit pertama dengan BPJS Kesehatan, sehingga masih banyak masyarakat kita yang masih ragu takut mau pergi ke wilayah itu. Kemudian BPJS Kesehatannya belum ada, lambat mereka mengurus, lurah lambat mengurus, dan kemudian tidak menindaklanjuti, disampaikan saja kepada kami. Adakan nomor WHP kami diketahui semua orang. Larilah ke toko agama, paling dekat lari ke toko agama. Pasti mereka memiliki nomor HP kami. Dan disampaikan saya akan bantu untuk mengurusnya agar dia langsung cepat. Atau langsung kepada Kepala Dinas Sosial Ibu Lydia Mbak. Sekarang ini baru untuk program yang dilakukan oleh provinsi, oleh Pak Oli Dempambe dan Pak Stephen Kando, yang namanya program perkasa, pasti ada. Dan pasti ada cek lagi. Pasti dapat 62 juta, itu program perkasa. Nah, kemudian kita juga ada program di pemerintah kota Bitung. Ya. Kalau sudah bisa terdaftar, namanya dia ada tukang-tukang, pasti di mereka sudah didaftarkan juga. Sebagai sebuah profesi. Kami mendaftar mereka sebagai sebuah profesi. Dan bisa saja profesi-profesi lainnya didaftarkan kepada kami, kami akan daftarkan di dinas, di BPJS Tenaga Kerja. Jadi ada beda BPJS Kesehatan sendiri, BPJS, walaupun sama-sama milik pemerintah, milik BUMN. Tapi BPJS Kesehatan lembaga sendiri, BPJS Tenaga Kerja lembaga sendiri. Kemudian menyangkut tentang menghadapi yang namanya kita harus persiapkan. Kalau tidak persiapkan, itulah kemudian kegagalan bagi kita bisa menikmati hidup lagi. Itu kena tua di Pak Lurah Petamang. Cuma mau pilih kok. Masih terang pacol ragu-ragu ini. Sebenarnya memang teori tentang kondisi ini, orang akan mengambil keputusan, gue lagi susah itu pengertiannya agak begitu berat kalau kita berharap sesuatu itu mau dijual dengan cepat. Pasti tidak bisa, tidak liquid sekarang ini, orang bilang. Kalau televisi harganya 5 juta, orang harus bisa menyiarkan ke investasi server. Investasi taruh di dalam bulu. Tapi ingat baik-baik, kalau dapat tahu, kaki ikan itu bulu, sakit hati, belum datang tuh krisis, so stress lebih dulu. Maka lebih safety yang kami sampaikan tadi. Oleh karena itu kepada kita yang masih memiliki pekerjaan, rawatlah pekerjaan yang kita miliki, karena itu mereka masuk di kelompok menengah. Artinya mereka yang menerima gaji dalam kondisi rutin, misalnya tenaga kerja. Biar cuma 10, 5, pasti itu tenaga kerja. Orang yang bergantung dari, nah diharapkan mereka ini yang ada duit pergi belanja makan di tempat ini. Inilah sebenarnya saudara-saudara kondisi kita, walaupun kami tidak akan bilang tidak perlu takut tentang 2023. Tapi paling tidak kita harus siap. Ya, tahun ini ada hampir 23 miliar untuk jaring pengaman sosial. Pasar-pasar murah. Walaupun saudara-saudara kemarin ada yang bilang, Pak, capainya lebih murah dari pasar. Ada juga sedikit komplain daripada pedagang. Maka kami yang sudah ada di mana-mana. Sehingga silakan WA atau telepon, kami akan melayani. Memang kami melayani WA setiap hari ada 1000 lebih. Tapi yang kami lakukan pemerintah, sekali lagi atas nama Ria Kumpapa Sinaludimin, atas nama juga Panji Yosua, Panglima Panji Yosua, Bapak James Sumendang, dan kami seluruh jajaran komisi Ria Kumpapa Sinaludimin, menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga yang memberi kesempatan kepada Pak Penatua untuk melayani Ria Kumpapa di Jemaat Sangkakala dan di wilayah Bitung 1 serta Rayang Bitung dan termasuk di Sinode Gemin. Sekali lagi atas nama Komisi Prekum Bapak dan seluruh pembapak menyatakan turut berduka cita kepada keluarga besar Aswansa ND, istri dan anak-anak yang selalu diberikan kekuatan dan kemudian diberikan penghiburan dari Tuhan yang pencipta bagi kita sekalian. Demikian sambutan kami. Shalom. Penyerahan diundang pujian penghiburan dari seluruh ASN dan THL Kota Bitung. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah Allah peduli. Ada Bapak diundang dengan kasih. Banyak berharap yang tak dapat ku mengerti. Mengapa dah harus terjadi di dalam kehidupan ini sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli? Atas hidup dan mati segala makhluk yang telah menyatakan kemurahannya tanpa batas melalui putranya Yesus Kristus dan yang selalu menuntun kita dengan Roh Kudusnya, ibadah ini ditabiskan. Salam kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ia yang memberi Penatua Yohanes Aswansa untuk kita. Ia pula yang mengambilnya dari antara kita. Kita lakukan ke rumah tempat yang senang. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan kami terlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti gelung. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?
ajarlah kami untuk hari-hari kami sampai setiap, sehingga kami boleh hati yang bijaksana. Nats penghiburan terdapat dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 14. Firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk keluarga. Bapa, berfirmanlah karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Bunyinya demikian, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya, kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini, dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Yo.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata kehidupan ini dimana mempunyai keberlangsungan di masa yang akan datang. Artinya masa kekinian ada hubungannya dengan masa keakanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang percaya adalah orang yang akan penuh dengan kegembiraan ketika dalam hidupnya dia takut akan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan apa? Bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Artinya mau mengatakan bahwa ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka seperti yang dikatakan tadi bahwa ternyata kekinian itu ada hubungannya dengan keakanan, yaitu soal hidup kekal. Maka itu akan terjadi. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri yang menjaminkan hal itu. Dia katakan kalau pergi kepada Bapa harus melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini mari kita upayakan agar supaya benar-benar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam pembacaan kita saat ini, di mana diceritakan bagaimana orang kaya dalam kemegahannya yang luar biasa, dikatakan setiap hari dia berpesta, dan ternyata di lain pihak ada seorang yang dikatakan di sini sebagai pengemis, orang yang miskin. Dan ternyata kalau orang kaya tidak disebut namanya, tapi orang yang miskin ini, pengemis ini dikatakan Lazarus. Dan ternyata orang kaya ini sangat mengenalnya soal Lazarus ini. Tapi dengan sisa makanan saja, dengan tulang saja, sangat sulit untuk diberikan kepada Lazarus. Bahkan orang kaya ini lebih mementingkan untuk memberikan kepada hewan peliharannya, yaitu anjing. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi mau mengatakan bahwa dengan berjalannya waktu, maka baik Lazarus mati maupun juga orang kaya ini mati. Apa artinya? Ternyata mau mengatakan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kalau pemazmur katakan 70 tahun, kalau DP lebih itu bonus. 80, 90, 100 itu bonus. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan di dalam dunia ini, segala yang kita upayakan, segala yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan, pada akhirnya kita tidak akan membawanya, karena waktu ini hanya singkat, karena hidup kita hanya sementara. Kalau pengkhotbah katakan apa? Bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini sia-sia. Mengapa dia katakan sia-sia? Karena kita tidak bisa membawanya ketika kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mau mengatakan kepada kita bahwa dalam kesementaraan ini, mari berusahalah kehidupan kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena ternyata tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal untuk kita. Kita semua, mau pendeta, mau penatua, dia akan semua kita sudah dijadwalkan oleh Tuhan untuk pergi dari dunia ini, untuk meninggalkan dunia. Sehingga mengatakan bahwa ada orang yang takut bahwa ketika napas-napas terakhir mereka seakan-akan tidak mau mati. Kenapa? Karena mereka sendiri masih berpikir mau masuk surga ini. Ternyata
tanda kehidupannya di dunia ini, yang dimana dia sudah diselamatkan, yang sebenarnya yang adalah dia berbuat baik untuk ungkapan syukur kepada Tuhan, tetapi yang menjadi adalah menyakiti hati Tuhan, di mana dia senantiasa melakukan yang tidak benar, senantiasa ingin sekali orang lain jatuh, dia ingin, dia bergembira kalau orang menderita, dan dia sangat susah kalau orang senang. Dan begitu banyak pelanggaran yang dia lakukan dalam hidup ini, sehingga yang terjadi ketika napas-napas terakhir dia masih minta, Tuhan tolong, Tuhan kalau boleh kasih kesempatan lagi bagi kita Tuhan untuk berbuat baik. Kenapa? Itu sangat mengerikan. Kenapa? Ketika kehidupan kita setelah kematian, yang sangat menakutkan adalah ketika kita ada di api yang kekal, di lautan api yang kekal. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu lewat pembacaan kita ini dikatakan ketika meninggal bahwa untuk Lazarus langsung dibawa oleh malaikat-malaikat, sedangkan orang mati, orang-orang kaya itu dikuburkan. Dan sementara ia menderita di sengsara di alam maut. Saudara, alam maut itu hadis, di mana ketika kita meninggal, jadi ketika kita meninggal, kita tidak ada lagi di dalam kubur. Jangan salah, seringkali orang rusuh sampai satu tahun itu terus dikubur, baca kita terus dikubur. Padahal orang-orang percaya ketika meninggal, dia tidak tinggal di kubur, tetapi yang ada adalah dia langsung ada di satu tempat, kan? Seperti dalam pembacaan yang ada dalam liturgi kita pada Tesalonika, kan? Tadi kita sudah baca bahwa orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, maka dia dikumpulkan di suatu tempat bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang jahat, orang yang jahat, kalau pertama Petrus pasal 3 ayat 19 dikatakan bahwa dia juga akan dikumpulkan di suatu tempat, tetapi dikatakan itu tempat sengsara atau penjara. Jadi sebenarnya ketika mati, sekali lagi, ketika mati kita tidak ada di kubur, hanya jasadlah yang ada di kubur, tetapi roh dan jiwa itu ada di satu tempat. Selalu saya katakan demikian karena Ayub juga memberikan kesaksian, kan? Ayub memberikan kesaksian bahwa ketika mati orang tidak lagi mengenal tempatnya, tempat tinggalnya tidak dikenal oleh yang mati. Saudara, kalau yang mati dia tahu tuh tempat tinggal. Seperti contoh, saya berikan contoh opa saya 103 tahun kemudian mati. Kita bisa membayangkan karena opa saya hidupnya dia mencintai rumahnya. Kalau sampai dia mati, kemudian dia bisa tinggal di kubur atau di mana saja, malah dia akan pilih dia pilih rumah daripada tinggal di kubur. Kalau dia bisa bergentayangan, dia akan tinggal di rumah. Dengan waktu hidup dia tinggal di rumah, dia ini mau lari akan di rumah, apalagi ketika dia mati, mana dia mau pilih, mau tinggal di kubur atau tinggal di rumah? Pasti dia akan datang di rumah. Dan kalau orang yang bergentayangan dan akan datang di rumah, saya yakinnya tidak akan ada pernah rumah yang ditinggalkan orang tua yang bisa dijual, tidak akan ada. Sebab waktu mau jual pun dia tahu di pihak rumah kan yang mertu tuh parang tuh beda suku bajalang, dia nak setuju, kan? Tapi nyata ada kan yang seperti itu. Nyata ada juga orang kalau misalnya dia pe suami, dia pe istri mati, kemudian dia bisa kawin lagi, tidak akan mungkin kalau jiwa itu bisa bergentayangan. Bayangkan kalau sore kaki kemarin apa ini, apa ini bantal ini bapak kerah, sudah datang ke dia bantal sebuah bapak kerah, sudah datang dia, apa mau kawin, sampai kawin memang
ya ramas di leher untuk pasangan kalau dia bisa bergentayangan seperti itu kan. Ternyata tidak, banyak sekali yang kawin ulang dan kawin kedua kali karena mati dan seterusnya. Tetapi yang saya mau katakan di sini bukan soal kawin, tetapi yang saya mau mengatakan bahwa tidak ada jiwa yang bergentayangan. Yang bergentayangan adalah setan yang berwujud jiwa. Saudara pernah waktu saya di satu jemaat, mereka katakan ada pemuda, dia lapor begini, Bapak Pendeta, siapa? Aduh, layannya akan doakan tapi mama, siapa tapi mama? Siapa tapi mama? Kan? Soalnya pendeta, aduh kalau papa datang, oh dia goyang bye-bye, oh itu kesurupan itu, dia goyang bye-bye, serta dia pergi, aduh tuh mama seolah-olah sampai sakit tuh mama. Oh kong, hampir tiap malam, oh mama so menderita, pendeta doakan. Akhirnya kita pergi waktu itu malam hari, sama-sama dengan anak doakan. Waktu berdoa, dia datang, undang-undang, pendeta ini no tolong deh papa, tipe suara sekali ini. Oh iya. Kalau kita berdoa, kita berdoa supaya mengusir dia keluar. Tapi tunggu sedikit dia datang. Sehingga saya katakan pada keluarga, berarti dia ada, dia punya di rumah ini. Apa itu? Berarti itu ilmu-ilmu ada di sini. Sebab kalau nyanda besok keluar, mar kalau ada dia tetap mau balik. Akhirnya dorong saya tunjung semua. Ternyata dia dulu mantan dukun, jadi dia punya segala rupa sampai dengan urus semua, sudah terbilang bakar semua. Sementara bakar dia mengamuk. Waktu dia mengamuk, suara keras sekali. Kalau kita bilang masih kamu bebas apa suara ini, so nyanda pendeta ini so setan. Artinya yang saya mau mengatakan di sini bahwa jiwa tidak bergentayangan. Yang bergentayangan adalah setan yang berwujud, yang berupa atau membuat seperti orang yang kita kasihi yang meninggal dunia. Jangan terkecoh dengan hal itu. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita mati, kita ada orang percaya ada di satu tempat. Yang dikatakan dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 14, di situ bersama dengan Tuhan, tetapi juga ada orang jahat juga ada di satu tempat. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan ini ada percakapan. Kita lihat percakapan yang terjadi di mana orang kaya ini dia melihat Abraham dan dia melihat juga Lazarus. Apa artinya? Ini menggambarkan suasana surga. Ternyata suasana surga, ketika kita ada di surga, maka keadaan kita akan penuh dengan sukacita. Dan keadaan surga, kita saling melihat satu dengan yang lain. Bahkan ketika kita ada di surga lewat pembacaan kita ini, kita diliputi oleh kuasa Allah sehingga kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Bayangkan saja orang kaya bisa mengenal Abraham, dia tidak pernah lihat Abraham, dia bisa kenal Abraham. Kenapa? Karena dia dibuat matanya untuk bisa melihat bahwa itu Abraham. Apalagi ketika ada dalam kerajaan surga. Jadi ketika almarhum ada di kerajaan surga, kemudian kita juga berikut jadwal-jadwal kita, kita akan bertemu dengan almarhum. Kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Apalagi ketika kita dikuasai kuasa Tuhan, maka kita akan mengenal satu dengan yang lain. Apakah suami kita, apakah istri kita, apakah orang tua kita, anak-anak kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan hidup menyembah Tuhan, hidup memuliakan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita ketika suasana surgawi yang ditampakkan dalam pembacaan ini bukan seperti zombie cuma wajah yang begini, tetapi
bisa berkomunikasi, kan? Bisa berbicara satu dengan yang lain. Seperti juga yang terjadi pembicaraan orang kaya bersama dengan Abraham. Ada pembicaraan dalam kerajaan surga, artinya kita bisa berkomunikasi di dalamnya. Itu terjadi juga, kan, pada waktu di Taman Eden. Tuhan Allah bisa berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Demikian juga dengan hidup kita, dalam suasana sukacita kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu luar biasa. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita senantiasa melakukan kehendaknya, sehingga yang ada dalam kerajaan surga juga yaitu memiliki perasaan. Di mana orang kaya itu merasa penderitaan yang luar biasa, tetapi Abraham bersama dengan Lazarus merasa kegembiraan yang luar biasa yang terjadi. Jadi dalam kerajaan surga ada perasaan. Balik surga, saya sudah pernah melihat neraka, sedangkan Abraham sendiri mengatakan tidak ada yang dari surga datang di dunia ini. Kayaknya tidak percaya. Oleh sebab itu mau mengatakan bahwa ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan, maka mari kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kerajaan surga dengan melayani, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kerajaan surga menjadi bagian hidupnya. Sehingga mengatakan istri, anak-anak, senantiasa lihatlah masa depan, karena kita pun nantinya berikut ada jadwal untuk nantinya kita akan bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan ayah, bersama dengan opa dalam kerajaan. Sehingga mengatakan ketika ayah kalian meninggal, opa kalian meninggal, maka lihatlah mama kalian. Anak-anak, biarlah melihat mama yang ada. Jangan biarkan mama. Sebab hal yang terindah ketika di saat mama, orang tua masih hidup, anak-anak memberikan yang terbaik untuk mama. Kalau semua meninggal, biarlah kita orang semua air mata orang ada 5 ember percuma. Biarlah ketika semua meninggal, biarlah kita orang berikan kans bunga 1 miliar percuma. Tetapi ketika mama kalian, hak mama kalian ada, dan kalian berikan yang terbaik, itulah hal yang terbaik, yang terindah, yang akan senantiasa dirasakan. Selain penghiburan yang sempurna dari Tuhan, menjadi juga sukacita dari mama ketika kalian semua boleh senantiasa mencintai mama oma kalian. Dan saya yakin, saya percaya kalian melakukannya kalian karena kalian takut kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pujian Yesus. Thank you.
surgawi, Engkau Tuhan yang telah berperistiwa, yang telah beracara untuk keluarga Aswansa Ende. Bapa, dengan memanggil pulang Bapa almarhum Penatua Yohanes Arwansa, Bapa surgawi, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau jugalah yang akan senantiasa bersama-sama dengan keluarga. Bapa, dalam persekutuan ini Tuhan, kami telah memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan kami, agar supaya Bapa, ketika kami masih diberikan kesempatan hidup, kami akan senantiasa untuk terus-menerus melakukan yang terbaik, untuk menjawab akan segala yang Engkau telah berikan, yang Engkau telah lakukan lewat penebusan-Mu. Kami menjawabnya dengan ucapan syukur, di mana kami akan melakukan yang benar, yang diberkati dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami Engkau Tuhan akan terus-menerus tersenyum dalam hidup kami. Bapa surgawi, kami juga telah berikan persembahan kepada kami, dan kepada kami semua Tuhan Engkau kembalikan berkat yang berlimpah. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk keluarga yang berduka. Biarlah Bapa di surga, Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa, Engkau Tuhan yang menemani mereka. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi sahabat mereka Bapa, sehingga mereka tahu persis bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam hidup mereka, menuntun kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa dalam hidup mereka Tuhan, biarlah mereka akan terus-menerus bersandar kepada-Mu, dan biarlah Bapa mereka akan melangkah bersama dengan Engkau untuk melihat masa depan, dan Engkau Tuhan yang akan menggantikan duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga yang berduka ini Bapa, sehingga dalam hidup mereka, mereka akan terus-menerus mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau juga yang begitu mengasihi akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, demikian juga kami berdoa Tuhan untuk badan pekerja, Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Beba Palandi, bersama dengan seluruh badan pekerja yang ada, seluruh pelayan yang ada, yang memfasilitasi untuk peribadatan ini untuk berjalan, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Yeah.
dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, ketabahan, dan semangat baru kiranya akan senantiasa dilimpahkan Allah bagi keluarga yang berduka cita, juga bagi kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ucapkan terima kasih kepada Kadim yang terkasih, Pendeta Stanley, anak yang terkasih, Devira Aswansa. Shalom, damai di hati, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca riwayat hidup almarhum Papa Pendeta Yohanes Tenang Aswansya yang dimaklum untuk usia 59 tahun 1 bulan 9 hari. Nama Pendeta Yohanes Tenang Aswansya, tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Oktober 1963. Almarhum Papa adalah anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan suami istri. Ayah almarhum Abdul Qadir, ibu almarhum Dahina. Papa anak pertama, adik kedua Royanu dari Samarinda Kalimantan Timur, adik ketiga Eksanusin yang Samata Kalimantan Timur, adik keempat Jehan di Barolo Kalimantan Timur. Papa menikah dengan Mama, Mama Ede, pada tahun 1986. Papa dan Mama berpernikahan anak dari Tuhan. Yang pertama, Citra Melisa Kamila Aswansya, Batam. Yang kedua, Dodi Yudhistira Yonatan Saputra Aswansya yang ada di Surabaya. Ketiga, Deva Devira Widya Aswansya dan cucu Gregorio Vincenzi Binsimang dan anak mantu Sri Paulusus. Papa menunjukkan di SD Negeri 8 Lapak di KR Bugis Balikpapan, SMP Samarinda Kalimantan Timur, SMA Samarinda Kalimantan Timur, kuliah di Universitas Ki Hajar Dewantara Balikpapan. Papa mempunyai banyak pekerjaan. Yang pertama, Direktur CV dari Utama bergerak di bidang supplier di Balikpapan. Kedua, HRD di PT Tidara Putra Mandiri di Kelurahan Tanjung Merah Kabupaten. Setelah perusahaan ditutup, Papa beralih profesi menjadi sopir, dan pada tahun 2011 Papa mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus. Juru selamat, tanpa ada paksaan dari siapapun. Sejak itu Papa aktif dalam persekutuan dan pelayanan, sehingga tahun 2012 dia Tuhan percayakan menjadi pelatuh PKB yang dimana dia selalu banggakan di dunia. Sangkakala Bitung dan tahun 2020 yang menjadi penatua di kolom Ikhtua Jemaat Bungin Sangkakala, dan tahun terakhir
dia kembali Tuhan percayakan menjadi pelaku BKBN. Dan di tahun ini, setelah dia menjalankan tugas menjadi pelaku BKBN, dia menembuskan nafas terakhir. Papa memiliki riwayat penyakit dari tahun 2012, mengidap penyakit diabetes. Dan pada tanggal 14 Juli 2022, Papa masuk rumah sakit Maremo Nembo. Dirawat selama 1 minggu dan divonis gagal ginjal, sehingga disarankan untuk cuci darah. Dan karena Papa tidak bersedia untuk cuci darah, akhirnya pulang ke rumah dan dirawat jalan. 1 bulan kemudian, Papa mengalami drop dan dibawa ke klinik penyakit ahli dalam. Dan di situ, Papa bersedia menjalani proses cuci darah. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Pamalayang untuk proses cuci darah dan menjalankan proses persiapan cuci darah selama 3 minggu. Pada tanggal 21 September, Papa menjalani cuci darah pertama kali. Hari Senin, 14 September, jadwal cuci darah Papa yang ke-17 terakhir. Mengalami drop nafas dan kekurangan HB. Dan gimana? Hari Rabu tanggal 16 November, sementara cuci darah, Bapak menghembuskan nafas terakhir di jam 9.23. Ada satu permintaan dari Papa kami. Dia ingin ketika kami kumpul bersama, dia ingin kami memakai baju putih dan berfoto keluarga. Dan saat ini kami mengikuti apa yang Papa inginkan. Ketika kamu suruh memakai baju putih keluarga, Papa terlalu seperti. Tapi kami tak lagi ingin percaya rencana Tuhan ini dalam keluarga kamu. Papa sudah tidak menderita dengan sakit yang dia alami saat ini. Dia sudah bahagia bersama dengan Kristus di sana. Selamat jalan Papa, suami, opa, dan saudara kami yang tercinta. Engkau sudah menaikkan tugas di dunia ini dan akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yodi Aswanta, Ira Aswanta, Bapak Swingli Son, dan cucu Gray.
diikuti secara berturut-turut kakak beradik dari Ibu Norma MD. Disilakan. Mewakili ponakan Ibu Ona Mandiri dan penatua Ibu Siane Walang Pilaan. Setelah ungkapan tanda kasih, akan ada pengujian hiburan dari keluarga MD Bungan. Diundang kedua kali ujian penghiburan dari keluarga MD Bungan setelah selesai ungkapan tanda kasih. Thank you.
Sibukkan dan kami sungguh-sungguh bersyukur. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya, karena kami merasa Bapak Ibu semua dimana Tuhan, dan ada orang-orang tertentu yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan saya juga terutama mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma selamatkan Papa, tapi Dia berikan Papa waktu dan kesempatan sebelum dia mengakhiri hidup di dunia ini. Karena panggilan Tuhan, dia boleh melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Tapi saya percaya bukan Papa yang setia mengikuti panggilannya, tapi Tuhan yang setia dengan panggilannya. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih ke Papa sendiri. Terima kasih telah rawat anak-anak di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya. Dia boleh membimbing anak-anak sampai semua sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Dan saya juga berterima kasih untuk saudara-saudara, khususnya family dari Mama, yang selalu support Papa sama Papa sakit sampai pada saat perkabungan seperti ini selalu ada buat kami keluarga. Saya juga sebenarnya tidak mau bicara seperti ini karena saya beberapa kali menolak, tapi saya merasa gelis kalau saya nggak ngomong. Karena bagi saya ucapan terima kasih ini Papa rindu untuk diucapkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya juga terima kasih untuk teman-teman sepelayanan Papa, mungkin itu dari Komisi Priakum Papa yang selalu support Papa juga, yang selalu dukung Papa. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tidak mau memuliakan siapa-siapa yang ada di sini, selain saya cuma bisa bilang terima kasih untuk semua yang Bapak Ibu sudah berikan. Dan kami keluarga mohon maaf sebesar-besarnya kalau Papa di dalam masa sehat, masa melayani dan masa sakitnya terlalu banyak buat repot Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama keluarga mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih untuk ini semua. Di luar pastor mau ada upacara organisasi. Tolong. Tarik dulu untuk 3 atau 4 orang. Ini yang ini ya. Ini yang bawah, tarik aja. Tarik yang bawah. Boleh terkeluar.
Non so un po' di vista, di più di più. Kamu pakai dari dalam ni. Coba lihat lagi bersamping. Kamera. Kamera. Dari Sablak. Anak yang tertua Citra. Saudara Dodi. Bersama dengan Bapak Swindle, cucu Grey, mewakili kakak beradik Bapak Daniel ND dan Ibu Diakin Yola ND. Ya, kita
Wakili ponakan Bapak Family menompet. Sama yang tadi, Pak. Bukan. Pemerintah Kelurahan Manemane Mo'ate. Badan Pekerja Majelis Jemaat Saketua Jemaat Gemim Sangkakala Bitung. Bapak Ibu, saudara pelayan duka yang diberkati itu oleh Pria Kombapa Rayon Bitung dan Panji Joshua Rayon Bitung, dipersilakan. Kepada almarhum Bapak Penatua Yohanes Aswansyah dengan tutup usia 59 tahun 1 bulan 8 hari Sabtu 19 November 2022 segera dimulai. Pasukan disiapkan. Pemimpin upacara memasuki bangsal duka. Pasukan saya ambil alih. Siap. Rek. Inspektur upacara memasuki. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Rek. Tegap. Rek. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara. Labor. Upacara penghormatan terakhir almarhum Bapak Penatua Yohanes Daral Syah Wandi Aswansyah, siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembawa bendera petaka Panji Yosua dan bendera merah putih memasuki bangsal duka. Penghormatan kepada almarhum dipimpin oleh inspektur upacara. Kepada almarhum Penatua Yohanes Daral Aswansyah, hormat. Sama kayak kata yang bisa.
sambutan dari Inspektur Upacara Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Rek. Shalom. Ya, terhormat kami kasihi Badan Pekerja Majelis Jemaat Gunung Sangkakala. Pria Pembapa Rayon Kota Bitung, Panji Yosua, akan pemerintah yang berada di tempat ini. Saat ini kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dengan keluarga dalam keyakinan apa yang telah Tuhan perbuat baik adanya. Dan keluarga patut berbangga pernah dihadirkan orang tua, suami, opa yang mendedikasikan kehidupannya dalam pelayanan, dalam kesungguhan untuk melayani Tuhan bahkan sampai akhir hayatnya. Dia ini menjadi teladan bagi kita sebagai pria pembapa, sebagai Panji Yosua, bahkan sebagai jemaat untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan kapanpun, dimanapun, bahkan dalam keadaan apapun. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, benar-benar kita menjalani apa yang Tuhan percayakan dengan tulus, dengan segenap hati, seperti yang sudah diteladankan oleh Bapak Penatua Yohanes Dalam Aswansa semasa hidupnya, baik di tengah keluarga, baik di tengah jemaat, maupun di tengah masyarakat. Biar kepergian almarhum memberikan kesan kepada kita semua, meninggalkan kenangan yang baik, terlebih keteladanan bagi istri, anak-anak, cucu, bahkan kita semua yang bersama, yang memiliki panggilan iman untuk melayani Tuhan. Kami sangat memberikan penghormatan yang sebesar-besar kepada keluarga yang telah mendampingi Bapak Penatua, memberikan dia dukungan dalam melayani jemaat sebagai ketua pria pembapa Gemin Sangkakala. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan biar ini menjadi pegangan bagi kita bahwa dalam kehidupan ini melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian, dan kami akan menyerahkan kebersamaan pria pembapa sebagai bentuk keberulian dan kebersamaan kepada keluarga Aswansa ini. PKB Gerim, kibarkan, kebarkan, kebarkan. PKB Gerim, kibarkan, kebarkan, kebarkan. Panji Yosua, pencakarlah melindungi. Panji Yosua, pencakarlah melindungi. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkaulah permata hatiku, dunia.
Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah peti jenazah, dia sudah terlebih dahulu dari kita semua. Kami merasa kehilangan, kami merasa bangga punya rekan kerja yang begitu kuat, hebat, yang begitu selalu memberikan motivasi bagi kami semua, walaupun itu seringkali memberikan suasana yang hebat bagi kami. Tetapi atas dedikasi yang tinggi, kami selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Yesus. Oleh sebab itu, kami Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Sangkakala merasa bangga punya rekan kerja yang begitu handal dan kuat. Walaupun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara juga yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan menolak semua. Terus bekerja melayani Tuhan. Seusai ini selesai.
melayangkan jenazah ini di rumah gereja akan dibawakan ke ladang penguburan untuk dimakamkan. Diberkatilah Tuhan semua yang akan mengantar beliau ke ladang penguburan. Kadim yang memimpin ladang penguburan diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya kuasa kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami, kehidupan keluarga, sehingga mereka senantiasa berada dalam pemeliharaan pelukan kasih daripada Tuhan sendiri. Ini kami semua Tuhan yang berdoa kepada-Mu, bermohon kepada-Mu, sambil mohon ampun segala dosa dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat, kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang hadir di ladang penguburan di tempat ini,
kita akan melanjutkan ibadah pemakaman di ladang kuburan saat ini. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Penatua Yohanes Aswansa, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanda tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang pada Tuhan Yesus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Kami dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, dalam kerajaanmu, Mari kita menyanyi nyanyian pengharapan di jalanku. Di jalanku ku diiri oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa berkat kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita, serta kita sekalian. Amin. Demikian ibadah pemakaman di ladang kuburan telah selesai, dan juga dipersilakan kepada petugas.
Sedang